Hari ini aku berada di Desa Grobok, Wonogiri, Jawa Tengah. Karung yang kubawa ini berisi kacang benguk, pesanan Ibu Yuni, salah satu pembuat tempe benguk. Desa Grobok memang menjadi sentra produksi tempe benguk. Kalau biasanya tempe dibuat dari fermentasi kacang kedelai, tapi di sini dibuat dari kacang koro benguk. Pembuatan tempe benguk di sini sudah berlangsung puluhan tahun loh, jauh sebelum harga kedelai naik di pasaran. Bukan cuma antar pesanan, sekalian wae aku bantu bikin tempe benguknya. Biji koro benguk langsung kurebus di air mendidih nih. Biasanya air rebusan akan berubah keruh, makanya seringkali ditambahkan abu untuk mengurangi pekatnya air rebusan. Aku juga harus mengeceknya dengan menekan langsung biji koro benguknya. Lama merebus kacang koro benguk ini sekitar 1 jam. Sekarang lanjut lepaskan kulit ari atau lapisan paling luar. Sebelumnya, aku bungkus kaki ke dalam karung dulu yo. Baru deh, injek-injek biji kacang benguknya. Kulit arinya sangat menempel kuat dengan bagian dalam biji koro benguk. Makanya, cara ini jauh lebih jitu dan cepat buat melepaskan kulit arinya lur. Selanjutnya, tuang air yang banyak supaya kulit ari yang terlepas bisa mengambang. Aduk-aduk juga seperti iki lur, supaya semua kulit ari terlepas sempurna. Terakhir, tinggal buang airnya supaya kulit arinya ikut terbuang. Tahap selanjutnya adalah merajang biji koro benguk. Ini salah satu tahap yang lumayan susah lur. Karena biji koro benguk yang kecil dan juga basah ini harus dirajang tipis-tipis. Selain dirajang menggunakan pisau, ada juga alat rajang khusus seperti iki. Lumayan membantu lur. Langsung dirajang, Mbak. Sebagai bahan pangan, kacang koro benguk mengandung vitamin B1 yang bagus untuk daya ingat. Kandungan proteinnya pun tinggi, begitu juga dengan antioksidannya. Irisan biji koro benguk masih harus direbus lagi lur. Perebusannya nggak butuh waktu lama, cukup 15 menit aja. Yang penting, air rebusannya sudah didirikan terlebih dahulu. Sebenarnya, kacang koro benguk bukan cuma bisa diolah jadi tempe loh. Bisa juga jadi kecap dan susu lur. Sekarang, tiriskan sampai tidak ada air yang tersisa. Bu, ini bu benguknya yang mau diragi bu. Ya, tuang sini. Selagi panas, biji kacang benguk diberi taburan ragi yang banyak. Ragi menjadi bahan penting untuk membuat tempe. Tanpa ragi, fermentasi tidak akan berjalan. Aduk sampai ragi tercampur rata. Terakhir, bungkus koro benguk dengan daun pisang. Dalam satu bungkusan ini, nantinya akan terdapat lembaran tempe. Sampai tempenya jadi, butuh waktu sekitar 2 hari fermentasi lor. Oh iya, hari ini tempe benguk ukuran kecil yang sedang dibuat. Ada juga yang berukuran besar. Nah, ini hasilnya. Tempe ukuran besar yang sudah jadi. Tinggal lumuri dengan tepung berbumbu, tempe benguk siap digoreng. Renyahnya keripik tempe benguk khas Desa Grobok
Gak ada lawan, Lur. Bu, nyicip ya, Bu ya. Rasanya gak kalah enak dengan keripik tempe kedelai loh, Lur. Jos gandos. Lur, dari tempe bisa loh diolah jadi beragam panganan. Mulai dari cemilan bercita rasa manis ataupun lauk makan dengan cita rasa gurih. Seperti yang aku temui saat membantu pembuatan keripik tempe kedelai di Kota Malang, Jawa Timur. Biasanya dari proses pengirisan tempe akan menyisakan remah-remah potongan tempe. Dan ternyata ini masih bisa dimanfaatkan lho, Lur, menjadi bahan untuk membuat brownies dan gelatin. Supaya bisa dijadikan tepung, aku harus keringkan sisa potongan tempe terlebih dulu. Panggang remahan potongan tempe dalam oven selama setengah jam dengan suhu 150 derajat Celcius. Lanjut, haluskan tempe yang sudah kering sampai didapat tepung yang benar-benar halus. Untuk membuat brownies, kocok telur, gula, dan terigu terlebih dahulu hingga mengembang. Jangan lupa siapkan campuran coklat batangan, coklat bubuk, serta mentega yang sudah dicairkan yo. Tuang ke dalam adonan yo. Jangan lupa masukkan tepung tempenya yo, Lur. Ini yang membuat browniesnya berbeda, lain dari yang lain. Aduk lagi sampai semua bahan tercampur merata. Sekarang tinggal panggang selama 1 jam dengan suhu sekitar 150 derajat Celcius. Browniesnya sudah matang. Tinggal beri topping, Lur. Selain dibuat brownies, tempe juga bisa diolah menjadi gelatin. Pertama, bikin bumbunya dulu yo. Haluskan rempah seperti bawang putih dan merah, lada dan ketumbar. Jangan lupa gula dan garam sebagai penyedap bumbu galantin. Lanjut, tambahkan tempe yang sudah dikukus dan haluskan bersama bumbu. Tempe sengaja dikukus terlebih dulu supaya aroma tempe yang khas bisa keluar, sehingga galantin yang dibuat semakin harum. Terakhir, masukkan telur ayam untuk merekatkan adonan galantin tempe. Bungkus adonan ke dalam kantong plastik yo, Lur. Butuh sekitar 30 menit untuk masak galantin tempe. Pengukusan ini juga akan membuat tekstur galantin menjadi padat dan kenyal. Selanjutnya, iris-iris hasil kukusan galantin sesuai selera. Lalu, goreng sampai garing ya, Lur. Jika sudah berwarna kuning kecoklatan, berarti galantin tempe sudah matang dan siap disantap. Jos gandos, Lur.